kamu sudah memandangi peta itu selama 1 jam. Kamu melewatkan pemandangannya. Ada apa, Paddle Pop? Itu Jenderal Hugh yang menyerang kita di Pulau Anjing Laut terlihat sangat marah. Dan dia bilang itu semua karena ulah kita sendiri. Pasti ada sesuatu yang membuatnya sangat marah. Aku hanya khawatir kalau masalahnya ternyata lebih besar. Tapi kita akan segera mengetahuinya ketika sampai di Dewan Laut. Kalau ketemu... Pasti ketemu. Aku rasa kita menuju arah yang... kotor banget airnya. Dari mana asalnya kotoran itu? Akan kulihat dengan periskop. Ini apa ya? Ini periskop. Alat buat lihat permukaan laut. Pikir. Beginian doang buat aku mah kecil. Wah, kayaknya rusak nih. Gak kelihatan apa-apa. Hai teman-teman, boleh kupinjam sebentar saja? Sebuah pulau? Itu nggak ada di peta. Oh, aku mau lihat ya. Itu pasti pulau hitam. Kupikir pulau ini hanya mitos dari para pelaut. Semua orang takut, nggak ada yang berani ke sana. Fiona, arahkan kapal ke 270. Ada pulau di sana. Mungkin itu sumber air kotor yang tadi. Gak kelihatan apa-apa. Kita harus ke permukaan. Ada apa dengan kapal Phoenix? Semua berpegangan, kapal tidak terkendali. Semua baik-baik saja. Tadi hampir saja. Hebat, Leona. Gak masalah. Baiklah semua. Ayo kita lihat keluar. Wow, indahnya. Yang itu enggak. Oke, kayaknya kita harus bermalam di sini. Hari mulai gelap. Kalian siapkan kemah untuk bermalam. Aku akan ambil persediaan di kapal Phoenix. Yuhuu, camping. Dan api unggun. Ide bagus, ayo mulai mencari kayu bakar. Kita bisa panggang marshmallow juga kan? Tapi kalian potong kayu sendiri? Enggak, kita nemu batang kayu yang udah dipotong-potong. Kalian tahu apa artinya? Kita nggak sendiri di sini. Bahayanya hilang. Sebaiknya aku periksa ke sana. Sudah mulai gelap sekarang. Kita nggak tahu ada apa di luar sana. Mungkin kita harus menunggu besok pagi. Oke. Lebih baik kalian semua tidur. Biar aku saja yang berjaga. Tidur?
Mana bisa aku tidur kalau gini? Biar kita yang jaga duluan. Ya, tidurku jadi terasa lebih nyenyak ketika kalian berdua berjaga. Spike, kamu ketiduran. Benar-benar deh. Apa? Kapan? Ayo teman-teman, saatnya kita cari tahu suara bising apa itu. Aneh sekali. Siapa yang tebang semua pohon ini? Pertama suara tadi malam, sekarang ini. Ada yang aneh dengan pulau ini. Hei, lihat itu. Aku akan periksa ke sana. Kalian tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Aku juga ikut. Kalau kamu bisa kejar. Wow. Semua jalur menuju ke arah sana. Berarti kita harus ke sana. Aku dan Leona harus periksa jalan itu yang mengarah ke tempat berasalnya asap hitam. Kalian semua kembali ke kemah dan bawa ini. Biarkan komunikatornya menyala dan beritahu kami jika sesuatu terjadi, terutama jika dengar suara itu lagi. Tepat di balik semak belukar itu ada monster jahat yang bisa terbang. Monster flip flop. Monster apa? Lihat apa? Itu cuma hutan gundul. Apa ini? Aku nggak tahu. Ini cuma kaleng tua biasa. Kayaknya tadi aku lihat sinar biru. Tapi aku nggak lihat apa-apa. Ayo kembali ke kemah. Aku nggak suka di sini. Ide yang bagus, Bella. Kayaknya udah waktunya makan siang, yuk. Lewat sini, Spike. Hah? Kalian berdua salah. Jalannya ke sini. Insting petualanganku yang sempurna ini tidak pernah salah. Lewat sini. Tapi Twitch, kamu yakin? Aku nggak mau tersesat di sini. Spike, Twitch, tungguin. Siapa yang membuat jalan ini? Aku sama sekali nggak tahu. Tapi yang jelas, ini membuat jalan jadi lebih mudah. Apa? Kayaknya dikunci. Kayaknya kita harus manjat, Leona. Aku duluan. Giliranmu. Dasar. Huh?
Spike? Twitch! Teman-teman? Aneh. Ini gak berfungsi. Apa mungkin ada hubungannya sama tempat ini? Kita harus segera cari tahu. Belum pernah aku lihat yang seperti ini. Mungkin ini yang membuat hilangnya sinyal komunikator dan kendali kapal Phoenix. Kenapa sepi ya? Halo? Halo? Gimana caranya ya mesin-mesin ini bisa terus bekerja? Ini dia sumber tenaganya. Tapi ini kan butuh kayu setiap harinya. Aku yakin ini adalah sumber limbah yang mengotori laut di sekitar sini. Kau benar. Apapun yang dilakukan oleh mesin ini, limbahnya dibuang ke laut lewat pipa itu. Kita akan memeriksanya nanti. Sekarang, ayo kita coba untuk menghentikan mesin ini. Sepertinya kita berhasil. Sekarang, ayo segera kembali ke kapal Phoenix. Pasti ada hal lain di sini. Jadi gimana, Tuan Petualang yang gagah? Kan sudah aku bilang harus lewat sana. Iya, Spike. Kita memang seharusnya lewat sana. Tapi tadi kamu bilang... Komunikatornya mana? Pedepop! Pedepop! Jawab! Pedepop! Pedepop! Luna! Jawab! Tolong! Tolong! Aku takut! Jadi pipa ini yang mengalirkan semua cairan hitam berbahaya itu ke laut. Sekarang mesin sudah dimatikan. Aliran limbah harusnya berhenti. Hah? Twitch, ada apa? Pedepop! Tolong! Kalian di mana? Di hutan! Bisa lebih jelas lagi? Ada bangunan? Di sini hutan semua. Pipanya! Kasih tahu tentang pipanya, Twitch! Pipa? Bertahan, Twitch. Kami akan segera datang. Ayo, Lena! Wow! 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 Hah? Teman-teman!
Yona, kamu tangkap Bella. Yona! Oke, aku dapat. Apa ada yang lihat itu tadi apa? Itu monster. Kita terlalu sibuk berlari. Limbahnya berhenti setelah mesin dimatikan. Lihat, sekarang yang keluar tinggal sedikit. Lihat, kapal Phoenix hidup lagi. Akhirnya kita bisa keluar dari pulau seram. Tapi kita masih nggak tahu untuk apa mesin itu. Kita sudah menghentikan limbahnya. Sekarang kita bisa segera keluar dari sini. Kita masih harus cari cara untuk melepaskan kapal Phoenix dari bebatuan itu. Aku pikir... Tunggu, suara apa itu? Tidak! Kalian kembali ke kapal Phoenix dan tunggu di sana. Leona, ayo kita tutup pabrik itu untuk selamanya. Gimana bisa terjadi? Ini gak masuk akal. Sekarang kau tidak berfungsi. Akhirnya kita bisa keluar dari sini. Kekuatan singa! Tadi itu hampir saja, tapi aku yakin kamu pasti berhasil. Ini pasti ada hubungannya dengan si Tuan Jambul. Kurasa kamu benar. Robot ini, pabrik itu, serangan di pengeboran. Hei, kurasa aku bisa memprogram ulang robot ini. Sudah siap untuk pekerjaan yang baru? Oke. Kiri. Kanan. Oke. Sekarang turunin dikit. Oke. Ya. Yeay. Yeay. Ayo kita cepat pergi. Aku sudah tidak betah dengan tempat ini. Aku setuju. Hah.